Oke, hari ini kita lagi di Gunung Tangkuban Parahu. Acara kita kali ini itu hunting traveling bersama saudara Resa, saudara Yosa, sama saudara Reza. Kali ini kita lagi di Kawah Ratu di Gunung Tangkuban Parahu. Oke. Coba kita ambil picture. Itu bagaimana? Mau nggak caca? Ya. Ini saya pakai ISO 100, diaprahma 8, dan shutter 400. Karena cuacanya begitu mendukung, ya saya jadi pengen cepat pulang. Rena motret. Oke kawan-kawan, kali ini dalam acara ekspedisi orang ini kita lagi mencari seseorang yang bernama Reza. Mungkin tadi tuh terlihat orang-orang itu tuh di sini gitu. Namun pas kita kesini dia tuh tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana. Telepon nggak bisa, di SMS malah nggak nyambung-nyambung. Kesannya kebalik ya. Di telepon kayak nyambung-nyambung. Harusnya kayak gitu. Ya. Mungkin kita harus nyari lagi ke hutannya. Oke. Mas pemirsa. Oke guys. Jangan kemana-mana, kembali lagi bersama kami di Tourist in Vacation, oke? Guys. Up. Hello guys. Kembali lagi dengan saya di acara Tourist in Vacation. Tourist in Vacation Tangkuban Parahu. Hunting traveling. Kita ini lagi ngapain? I'm so tired. Kita lagi istirahat, men. Kita lelah banget. Dari ujung sana sampai ujung sana belum terlaksana. Lanjutnya kita mau ke mana? Upacara adat. Oke. Okay. Adat Sunda di ujung sana. Oke. Okay. Di atas sana? Yo. Di atas sana, sananya lagi. Oh. Sungguh-sungguh kita kalau di persen ninggi. Baru 3,5%. Oke, 3,5%. Kalau Anda, menurut Anda, Kang Reza, what? Menurut Anda gimana? Sorry. Bang Gung, namanya? Gimana menurut Anda? Menurut saya gimana maksudnya? Tentang perjalanan ini gimana perjalanannya? Oh, ini cukup asik sih pemandangannya. Apakah asik. Puas dengan suasana di sini? Mungkin kurangnya, soalnya kita kurang pagi. Soalnya gue pengen ngambilnya sunrise. Ya, enggak sunrise. Pengen ngambil flare-nya gitu. Apakah tahu dengan resiko apa kalau kita ngambil pagi? Ya, resikonya sih kita bangun. Nah, itu. Kita nonton bola dulu sih. Kita tidur jam 2. Setelah kita bangun kita tidur lagi. Oke. Kasihlah salam kepada teman-teman pemirsa semuanya yang ada di sana. Beauty picture, beauty moment, beauty place. Oh,
Perhiasan kita atau harta benda yang berharga lebih pantas untuk dipersembahkan daripada misalnya kita seenaknya saja melemparkan apa saja. Nah, sebelum semuanya itu dilakukan, kita akan melakukan sebuah persembahan terlebih dahulu. Saudara-saudara bisa kita meditasi bersama-sama, merasakan tarian Tarawangsa. Oh.
Kang. Salam dulu. Salam. Sunda bagus. Sunda bagus. Bagus. Sunda is beautiful. Sunda is the best. Good. Sunda memang bagus. Sunda bagus. Iya, sih. Yeah.